Saya mendahului dengan dua permintaan maaf. Satu, saya agak kesulitan saat ini karena hamstring sedang tidak baik. Jadi mungkin bicaranya singkat-singkat. Dan kedua, segera setelah ini saya mesti lanjut jam 10 sudah ditunggu oleh UPT-UPT yang ada di Dijen Kebudayaan. Jadi dua permintaan maaf. Tapi begini, saya ketika menerima undangan ini melihat situs ya yang disiapkan untuk musyawarah ini memuat beberapa regulasi. Jadi mungkin dalam kesempatan yang baik ini saya membahas bagaimana menempatkan semua peraturan perundang-undangan yang cukup banyak itu membantu kita untuk menghidupkan ekosistem kesenian yang saya kira adalah tujuan akhirnya. Nah, fokusnya memang soal kesenian, tapi saya kira penempatannya dari kacamata saya di dalam pemajuan kebudayaan secara umum. Ada dua undang-undang besar yang melandasi kerja untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan. Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Masing-masing undang-undang ini sudah ada peraturan pelaksanaannya, jadi perintahnya. Jadi kalau disebut undang-undang dan peraturan pelaksanaan, ini semua adalah kerangka kebijakan yang digunakan khususnya oleh pemerintah di dalam melaksanakan tugasnya di bidang kebudayaan. Itu gunanya si undang-undang dan peraturan pemerintahnya. Nah, ada satu regulasi baru terbit beberapa waktu yang lalu, namanya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. Nah, strategi kebudayaan ini kurang lebih berbicara tentang arah. Ya, jadi sering kita berdiskusi di kebudayaan, mau kemana sih kebudayaan kita nih, mau apa sih kesenian kita ini, harusnya ada arahnya. Nah, Perpres 2022 ini membahas soal arah itu. Dari mana rumusannya? Rumusannya diperoleh dari konsultasi yang cukup luas di 314 kabupaten kota, dan kemudian selama panjang tahun 2018, saya kira sebagian yang hadir di sini juga ikut di dalam proses konsultasi mewakili bidang-bidang kesenian kebudayaan tertentu. Dan puncaknya kemudian pada Kongres Kebudayaan bulan Desember tahun 2018. Jadi naskah yang waktu itu diserahkan kepada Presiden yang menjadi dasar dari Perpres itu. Jadi ringkasnya yang saya mau bilang, ada undang-undang peraturan pemerintah, ya, regulasi-regulasi yang mengatur soal kerangka bagaimana memajukan kebudayaan itu. Kerangka ini belum ada isinya. Isinya adalah di strategi kebudayaan. Ini yang menentukan arahnya mau kemana dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada dua perangkat yang kita gunakan untuk menjalankan tugas itu. Nah, tentu Perpres judulnya Strategi Kebudayaan, ada pertanyaan itu nanti implementasinya bagaimana. Perpres ini akan menjadi dasar ketika nanti ada satu yang sangat krusial. Nah, saya minta mungkin teman-teman yang hadir ini memperhatikan betul-betul dan kalau bisa berperan aktif secara sangat-sangat aktif ya. Tahun 2025 akan disusun satu undang-undang yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang akan menentukan pembangunan jangka panjang Indonesia 20 tahun setelah 25, berarti sampai 2045. Ya, kita yang punya komitmen kerja di kebudayaan itu mesti memastikan bahwa rencana pembangunan jangka panjang itu punya perspektif yang clear mengenai kemana nih kebudayaan mau dibangun. Garis pemikirannya ada di dalam Perpres 114 2022, silakan dipelajari. Kalau dirasa kurang karena sekarang kita menghadapi banyak tantangan baru, silakan. Tapi forumnya itulah adalah nanti undang-undang rencana pembangunan jangka panjang yang akan menjadi landasan bagi pemerintah nanti untuk bikin RPJMN, RKP, dan seterusnya. Ini mohon maaf, saya sebagai Direktur Jenderal wajib menyampaikan soal kerangka regulasi biar kita clear ya sebenarnya berdiri di mana di dalam urusan ini. Gitu. Nah, itu di tingkat kebijakan ya, yang umum, yang nasional gitu. Nah, kita tahu di DKI sendiri sudah ada beberapa peraturan. Ya. Ada Perbup nomor 4 tahun 2020 ya, yang menjabarkan tugas-tugas dari perangkat-perangkat Akademi Jakarta, kemudian juga ada Dewan Kesenian Jakarta, dan seterusnya. Nah, itu
saya kira penjabarannya cukup detail, cukup detail di dalam peraturan gubernur ini. Masih tentu bisa berdiskusi tentang implementasi sesungguhnya itu harus seperti apa. Tetapi kisi-kisinya menurut saya sudah ada. Ada juga instruksi gubernur tentang penguatan ekosistem. Kalau nggak salah namanya instruksi gubernur nomor 45 tahun 2020, nanti ada Pak Kabiro dari DKI bisa mendalami soal ini gitu. Tapi ini, jadi kalau misalnya tadi kerangka kebijakannya disediakan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, turunannya udah ada nih, di Jakarta ini. Ya, untuk bicara tentang kerangka bagaimana sih kita memperkuat ekosistem sehingga agenda pemajuan kebudayaannya bisa jalan. Itu adalah pergub dan instruksi gubernur. Clear. Instruksi gubernur malah saya kira sangat detail, memerintahkan siapa harus bikin apa. Ya. Tentu ada diskusi tadi itu bahwa kok isinya cuma pelatihan ya, kok isinya cuma pembinaan ya, gimana soal penentuan dan segala macam. Ini yang saya kira di dalam musyawarah harus didaratkan. Ya, ya dia masih belum ada di dalam peraturan-peraturan itu bisa dirinci. Nah, sekarang soal peran ya dari masing-masing gitu. Dalam Pergub nomor 4 tahun 2020 saya perhatikan ya, peran Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta ini konsultatif. Ya, memberikan pandangan, memberikan masukan, bekerja sama dengan dinas untuk merumuskan program. Itu pergubnya mengatakan itu. Ya. Saya juga lihat gitu ya, secara spesifik Akademi Jakarta ini urusannya adalah arah. Siapa yang duduk di sana ya, para budayawan, intelektual, seniman, dan seterusnya. Secara clear saya juga baca kalau nggak salah ada menjaga nalar publik ya. Itu dokumen yang dikeluarkan oleh Akademi Jakarta, ya itu tugasnya. Dia yang memotret keadaan kita hari ini seperti apa, apa tantangannya, dan kemudian mau kemana. Ya dia ini sejalan dengan tadi, Perpres nomor 114 tahun 2022 tentang strategi kebudayaan. Ini ranahnya Akademi Jakarta untuk berpikir tentang apa ini, arah dari pengembangan kebudayaan ke depan. Dewan Kesenian Jakarta kalau kita perhatikan perbuknya, urusannya adalah mekanismenya. Ya, Akademi Jakarta membuat rumusan tujuan dan segala macamnya, Dewan Kesenian menerjemahkan bagaimana membuat mekanisme yang efektif sehingga ekosistem ini bisa berjalan. Instruksi Gubernur 45 tahun 2020 lebih jelas lagi bilang bahwa dinas ini harus bikin apa. Ya, jadi sebetulnya dari segi perangkat kebijakan ya di DKI ini kita cukup dibandingkan saya keliling ke 514 kabupaten kota, 34 provinsi, nggak banyak yang punya seperti DKI. Ya, nggak banyak yang punya perangkat regulasi yang clear siapa harus bikin apa seperti DKI. Kalau bicara tentang bagus, sempurna atau tidak, ya tentulah. Ya, sempurna cuma milik yang Maha Kuasa ya. Jadi banyak ruang kita untuk membuat improvement di sana-sini dan itu saya kira adalah tujuan dari musyawarah ini. Gitu. Nah, jadi intinya saya mau bilang, kalau misalnya sekarang Akademi Jakarta ini fokus pada penguatan arah dan seterusnya itu, Dewan Kesenian Jakarta secara eksplisit dikatakan menjaga kualitas. Menjaga kualitas melalui apa? Ya, banyak peran yang harus dimainkan di sana, kuratorial dan seterusnya. Dan ini tugas berikut mungkin bagi nanti yang melanjutkan di DKC memikirkan itu. Bagaimana caranya memastikan fungsi kuratorial dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DKI itu bisa dijalankan. Saya nggak akan masuk ke dalam detail lebih jauh ya, tapi sekarang di bagian ini saya ingin membahas lantas kegiatannya seperti apa. Ya, saya kira banyak dari kita sudah cukup sering berdiskusi ya, bahwa DKJ sebenarnya bukan penyelenggara kegiatan. Ya, dia nggak perlu bikin kegiatan. Yang bikin kegiatan itu masyarakat. Ya, sama seperti Direktorat Jenderal Kebudayaan bukan pusatnya bikin kegiatan. Itu urusannya masyarakat. Tugasnya dari perangkat-perangkat ini sebetulnya adalah memfasilitasi orang agar bisa menjalankan kegiatan kesenian, kebudayaan, dan seterusnya. Dan istilah fasilitasi ini saya kira perlu ditekankan sekali. Ini juga Pak Kabiro nih, ya. Kita ini di pemerintah kalau ngomong fasilitasi gampang ya, tetapi sebenarnya maksudnya apa gitu. Fasilitasi ini dari fasil, ya. Bahasa Latin yang artinya mempermudah.
Jadi tugasnya sederhana, memfasilitasi artinya mempermudah orang untuk melakukan kegiatan. Jangan justru dibikin sulit. Itu bukan fasilitasi namanya. Jadi tugas yang sederhana ini, yang sangat jelas transparan ini, saya kira yang perlu sekarang dipikirkan ya, oleh kita semua, bagaimana itu agar bisa berjalan dengan baik. Jadi singkatnya kalau saya lihat, di dalam peraturan-peraturan yang ada dari DKI ini, penerjemahannya sebetulnya sudah bisa sangat sangat baik gitu ya. Misalnya ada perintah untuk bikin festival rangkaian kegiatan pertunjukan yang berdiri sendiri, ya. Ada rekomendasi bahkan untuk membuat kegiatan berjenjang. Artinya nggak semua ini numpuk di PKJ tim ini. PKJ tim ini mungkin menjadi kayak semacam apa namanya beacon gitu ya, apa namanya tempat di mana yang terbaik gitu ya bisa tampil sebagai contoh gitu. Dan perangkat-perangkat lain bisa jadi tanggung jawab dari Dewan Kesenian Jakarta dan Akademi Jakarta, bukan tim, tapi Kota Jakarta ini. Jadi itu mungkin ke depan ya kita juga perlu memikirkan ya bagaimana agar tugas itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, yang saya senang juga dari instruksi gubernur ini, ada pembicaraan yang sangat baik ya. Pelatihan, pembinaan, dan lomba dari tingkat RT/RW. Ya. Kantor camat dan lurah jadi sarana kesenian. Ya. Dinas menyiapkan fasilitas latihan keseniannya. Kalau itu tempat latihan kesenian adalah rumah susun, maka yang bertanggung jawab adalah dinas perumahan. Clear. Ya. Gelanggang olahraga harus bisa dipakai. Kok untuk kegiatan kesenian? Nah, memang sudah terjadi ya. Youth Center di Kolonia, di Jakarta Timur, Jakarta Barat. Ya, beberapa sudah sering digunakan untuk itu. Tugasnya dinas pora. Taman dan hutan kota. Ya, saya nggak tahu Jakarta ini punya festival seni yang berbasis di hutan kota atau belum. Gitu ya. Taman kota. Jadi ini semua yang sebetulnya PR yang sangat berat. Ya, sangat besar. Gitu, ya. Dan saya kira kesempatan yang baik, mungkin kita bisa sama-sama melihat ya, bagaimana agar aset-aset yang begini banyak bisa digunakan. Saran saya, ini saya bicara agak praktikal saja gitu ya, melalui kepala biro, hasil dari rumusan ini, ya, dan siapapun nanti yang memimpin Akademi Jakarta terus ya, Dewan Kesenian Jakarta, perangkat-perangkat yang ada di sini, setelah musyawarah ini harus duduk bersama untuk menerjemahkan apapun yang dimusyawarahkan itu menjadi sesuatu yang praktikal. Ya. Dan saya dalam kesempatan ini komitmen gitu ya, kementerian akan ikut duduk di dalam itu. Ya. Sehingga kita benar-benar bisa menjalankan ini. Gitu. Karena di sini juga disebut ya, masih ada loh badan pengelola aset daerah. Tugasnya apa? Mengidentifikasi gedung-gedung yang tidak terpakai. Cukup banyak loh di Jakarta ini. Ya. Sebagai sarana kesenian, sementara kita untuk film kadang-kadang nunggu antrian bisa masuk ke bioskop susahnya bukan main gitu. Kenapa enggak ini kemudian juga dikembangkan. Jadi ada banyak ruang saya kira ya yang tersedia bagi kita untuk bisa memikirkan penguatan ekosistem. Pertanyaan tentu pembiayaannya bagaimana? Ya, karena ini adalah kunci gitu. Punya ide banyak-banyak tapi kemudian enggak punya akses untuk pembiayaan. Dan kalau enggak saya masalah dengar hari ini ada pembicaraan di DPRD banyak ya, mengenai anggaran di bidang kebudayaan. Nah ini sedikit oleh-oleh yang saya bawa pulang. Saya baru pulang dari Meksiko, ikut dalam konferensi dunia mengenai kebijakan bidang kebudayaan. Hadir 150 negara. Ya. Indonesia dapat kehormatan untuk membacakan kesimpulan ya, di dalam konferensi itu. Dan satu pesan yang saya kira sangat kuat yang muncul dari konferensi adalah bahwa kebudayaan menjadi barang publik. Public good. Artinya apa? Seperti kesehatan. Ya, nggak perlu ditanya apakah menghasilkan nilai ekonomi atau tidak. Ya, jangan ditanya nih nanti penontonnya banyak atau enggak. Ya dia adalah public good seperti kesehatan. Rumah sakit buka terus. Sebaik mungkin tidak ada orang sakit. Ya kan? Ya sama nih sekarang. Layanan kebudayaan harus ada terus. Bukan soal banyak tidaknya penonton. Karena dia merupakan bagian kunci dari kehidupan sosial yang bermartabat. Itu keputusan atau kesimpulan dari konferensi yang saya kira kalau diterjemahkan di kita ini sangat bagus, Pak.
Jadi jangan ditanya tempat ini kemudian bisa menghasilkan berapa gitu, return on investment-nya. Ya. Jangan dihitung itu. Kita harus bisa menghitung secara cermat tugas kita ya. Ya. Jadi tepuk tangan oke, tapi juga harus punya tanggung jawab nih. Gitu. Iya semualah kita ya. Semua kita nih punya tanggung jawab untuk menghitung social return on investment nih. Kau taruh berapa? Dampak sosialnya seperti apa? Kohesi sosial terjadi enggak? Kota kita semakin inklusif enggak? Kalau kota kita semakin inklusif, mau 50, 100, 200 miliar jalankan. Karena kohesi sosial yang menjadi tujuannya, bukan apakah dia bisa mendapatkan return. Ya. Nah ini ya, kesimpulan dari konferensi mundial kult itu yang di Meksiko itu, yang saya kira di sini sudah harus mulai kita jalankan lah, gitu ya. Pak Kabiro nanti izin Pak, ya nanti ada kesempatan bisa saya ketemu sama Pak Asisten, sama Kepala Dinas, kita ngomong soal ini dah. Ya, kalau perlu DPRD bareng-bareng sama saya nanti, gitu ya. Jadi kita juga mesti kasih tahu gitu bahwa ini investment di bidang kebudayaan ini bukan seperti investment di bidang lain. Jangan cepat-cepat dipotong larikan ke pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini bukan saya sangat mendukung ekonomi kreatif, sangat mendukung pariwisata, pengen sebanyak-banyaknya orang datang menikmati Jakarta, tapi jangan itu yang menjadi patokan ketika bicara tentang investasi di bidang kebudayaan. Dua barang beda ini. Oke. Nah, saya itu soal pembiayaan gitu ya, tapi sedikit lagi mengenai arah. Saya kira di samping kita punya peraturan perundangan nasional, kita juga bagian dari warga dunia ini. Ya. Dan secara umum sudah ada kesepakatan dunia, kesepakatan global, kita mengarah satu pembangunan yang berkelanjutan. Bahasa kerennya begitu. Gitu ya. Tapi di perkotaan ini sampai sekarang ini masih jadi sumber masalah, bukan solusi bagi pembangunan berkelanjutan itu. Ya. Polusi, banyak keputusan-keputusan yang kemudian merugikan orang di banyak tempat terkait dengan lingkungan sosial dan seterusnya terjadi di kota. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa kita kontribusikan ya, sehingga peran kota sebagai justru motor penggerak pembangunan berkelanjutan itu. Dan di dalam urusan ini kebudayaan punya tempat yang sangat-sangat penting. Ya, jadi kalau harapan saya ke depan nanti kita duduk ya dengan teman-teman dinas, ketika merancang program kita di pemerintah ini, memasukkan itu di dalam perspektifnya. Ya. Jadi bukan cuma sekedar, oke, pokoknya nanti ada festival, ada macam-macam, dan ada segala macam. Itu bentuk kegiatan. Itu serahkan aja kepada yang ahli-ahli lah. Teman-teman kreatif itu banyak sekali, yang selama ini sudah bisa menjalankan itu dengan sangat-sangat baik. Yang diperlukan sekarang adalah kebijakan yang clear. Seandainya ada kegiatan-kegiatan seperti itu, napasnya kemana, arahnya kemana, dan gimana dia bisa ditunjuk agar bisa jalan terus berkelanjut, tidak sekali waktu kemudian habis gitu. Ya. Sudah terlalu banyak kegiatan kita seperti itu. Jadi intinya saya kira kita sama-sama mesti membaca gitu ya, tantangan yang dihadapi oleh kota ini nih sekarang ini apa, sosial, lingkungan, ya. Segregasi sosial yang terjadi nggak kecil, saya kira yang diperingatkan oleh AJ itu dokumen sangat penting ya. Akademi Jakarta membuat soal nalar publik itu sangat-sangat penting mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi oleh kota hari ini. Dan jangan ada yang kemudian bilang saya tahu semua solusinya, tidak. Justru kebersamaan itu menjadi penting. Dan ini poin penutup saya. Ya, saya juga melihat laporan dari DKJ. Khususnya halaman mengenai arsip seni. Arsip seni yang dimiliki DKJ yang adalah akumulasi atau hasil dari akumulasi informasi selama bertahun-tahun ya, sejak DKJ itu berdiri. Gitu. Arsipnya luar biasa, ya. Ada ratusan, itu bahkan sini saya lihat catat ada ribuan ya. Rekaman percakapan seperti ini nih. Yang sudah berlangsung dari tahun 70-an, 80-an, melibatkan tokoh-tokoh besar kita. Gitu. Yang adalah landasan saya kira bagi kita hari ini untuk berbuat lebih baik. Gitu. Ada
istilahnya di dalam bahasa Latin, nanus gigantum, humeris incidentes, berdiri di atas bahu raksasa. Ya. Artinya kalau mau memandang lebih jauh, kita ini harus berdiri di atas bahu raksasa. Arsip seni DKI berserta pengalaman kolektif, pengetahuan kolektif, semua yang hadir di sini adalah raksasa itu. Ya. Jadi saya kira sekarang ini waktunya adalah menyadari kebersamaan kita adalah raksasa itu. Dan di atas bahunya lah kita bisa melihat jangkauan jauh ke depan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hilman Farid atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan.